kita nak cakap apa. Testing 1, 2, 3. Halo, halo, halo. Hi, hi, hi. Hello. Hello, agak dah macam ajar ni channel. Okay, geng. Welcome back to our channel. Kita buat dia untuk cakap orang putih. Hai geng, assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel Kita Buat Dia. Okey, kita nak teruskan projek dari minggu ke minggu. Kali ni projek dari Desha. Alright, Desha dah hantar dekat Joe untuk review dua barang. Apa barang tu? Okey, let's go follow Joe. Apa barang tu? Baik, tuan-tuan, ini dia dua barang yang Desha hantar dekat Joe. Sekarang ni kalau kata boleh, kalau kita tengok dekat-dekat rumah, biasa dah ada, dah kebanyakan rumah dah ada Android box, Android TV kan, so macam-macam. Jadi antara satu option lain, Desha ada hantar satu barang dekat Joe. Ini dia Mi TV Stick dengan Mi TV Box. Alright, so dua benda yang seakan-akan sama, dari produk yang sama, daripada company yang sama, so tapi berbeza spek dekat dalam ni. So kita nak tahu apa yang ada dekat dalam kotak tu. Sebelum tu Joe nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. Satu dalam bentuk box, alright, satu lagi dalam bentuk stick. Okay, yang stick ni macam, dia macam pen drive je, dia kecil sahaja. Satu lagi dia dalam bentuk box lah. So kedua-dua ni fungsi dia sebagai Android box. Dalam box ni ataupun dalam stick ni, tu tengok live TV, so dah ada Netflix, dah ada Prime Video, so macam-macam dah ada dekat dalam ni. So tuan-tuan tak payah nak beli Android box, Android TV terlalu mahal sangat. So just beli Android box ataupun Mi Stick ni saja. So apa perbezaan dua-dua, Joe akan tunjukkan sebentar lagi, alright. Dua-dua barang ni daripada syarikat yang sama, daripada company sama, daripada Xiaomi Mi, alright. Xiaomi Mi. Ini pun daripada Xiaomi Mi, yang ini pun Xiaomi Mi. Tapi jom kita tengok daripada luar apa beza dia. Alright. Usia Mi TV Box sudah menjangkau lebih daripada 2 tahun. Maksud Mi TV Box ni dah keluar lama kan. Yang Mi TV Stick ni antara yang terbaru. Tak silap Joe pun lebih kurang tak sampai setahun ke macam tu, lebih kurang macam tu jelah. And then lepas tu apa yang ada dekat Mi TV Box? Okey. Kelebihan dekat Mi TV Box, Mi TV Box dah support untuk 4K, alright. Manakala Mi TV Stick hanya ada Full HD, alright. Full HD. Mi TV Box ni, okay, apa beza Mi TV Box kelebihan? Walaupun harga pun beza dan saiz pun beza, tapi bila saiz tu berbeza, mesti ada kelebihan dekat dalam box tersebut, okay. Dalam Mi TV Box ni, Mi TV Box ni dah support 4K 60fps. Okey, ini dah masuk 4K dan 60fps. Manakala untuk Mi TV Stick ni, dia hanya Full HD 1080 dengan 60fps, alright. Lepas tu dua-dua sekali memang dah ada Google, memang dah menggunakan Google Assist. Kalau pasang dekat sini, dua-dua box ni dah menggunakan Google Assist, and then dah ada sekali dengan Chromecast built-in. Okey, dua-dua dah ada Chromecast built-in. Okey, kalau daripada segi luaran kotak, kita tengok kat sini tak ada apa beza, sama sahaja. Dua-dua pun ada HDMI. Okey, dua-dua pun ada HDMI, dua-dua pun menggunakan boleh connect dengan Wi-Fi. And then lepas tu cuma yang ini ada cuma Full HD, alright. The Mi TV ni dia dah 4K. Itu sahaja kalau daripada luar. Alright. Apa dalam kotak, okey. So apa yang inbox yang dia bagi dekat dalam ni, so dekat sini kalau pasang tuan-tuan boleh tengok kat sini, untuk Mi TV Box ini, Mi TV Box eh, Mi TV Box S, okey, Mi Box S, alright. Mi Box S ni, so dia dah bagi dengan box sekali sini, lepas tu dia ada remote, lepas tu kita dah ada HDMI cable, okey, dia dah bagi HDMI cable, dia dah bagi power socket berserta dengan HDMI cable dekat dalam ni, alright. Apa pula yang ada dekat dalam Mi Stick ni, alright. Mi Stick dia dah bagi satu stick dekat dalam ni, dia pasal satu stick, dia gantikan box sebagai stick, alright. Lepas tu dia ada remote control, dia ada bagi remote control dengan adapter plus dengan dia punya cable, USB cable, so dia berasingan. Okey, kalau macam Mi Box ni, dia adapter dengan kabel sekali, okey, nanti kita akan unboxing. Tapi kalau kata Mi Stick ni, dia dah bagi kabel dengan adapter, dia berasingan, alright. Lepas tu dia ada user manual dengan extension HDMI. Macam mana kat alam ni, jom kita unboxing sama-sama.
kita dah unboxing barang-barang ni semua. Ni barang-barang. Yang bahagian atas ni untuk Mi Box S, alright. Yang bawah ni Mi Stick TV. Okey, dua-dua barang ni, dua-dua box ni, dua-dua stick ni datang daripada Xiaomi brand, okey. Jadi jom nak cerita sikit apa ada kat dalam ni, okey. Ini dia punya box. Kalau tuan-tuan tengok yang ini, jom tunjukkan. Ini box dari Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD set top box, alright. So saiz kecil dalam saiz satu tapak tangan sahaja, berbeza dengan Mi Stick, alright. Ini Mi Stick hanya dua jari sahaja, tuan-tuan. Okey. So jom nak cerita untuk berat Mi Box ni, Mi Box X ni, berat dia 147 gram. Manakala berat stick ni ringan saja, tuan-tuan, 28.5 gram sahaja. Alright. So yang untuk Mi Box ni, dia warna dia memang macam black matte, hitam matte sikit. Okey, so mungkin juga kelebihan dia buat matte ni supaya kita tidak meninggalkan kesan jari dekat sini. Berbeza dengan Mi Stick ni, ala-ala modern sikit dia punya design. So dekat sini dia ada letak black matte. Okey, dekat sini dia letak black glossy, okey. Jadi dekat sini dia berkilat. Tetapi tuan-tuan kena ingat, bila ada black glossy ni, kalau kata ruangan sempit belakang TV, tuan-tuan nak cucuk dia, sayangnya takut bercalar, okey. Walau bagaimanapun, tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Mi Stick ni, kita dia untuk Mi Stick baru ni, dia dah bagi extension untuk HDMI ni, okey. Jadi kita tak risau bercalar lah. Okey, sebelum Joe nak teruskan lagi, Joe nak cerita apa yang ada dekat luaran Mi Box S ni. Mi Box S ni tak ada display. Sama juga dengan Mi Stick pun tak ada apa-apa display. Walau bagaimanapun, dia ada satu indikator dekat sini, okey, ada satu lampu. Sama juga dengan Mi Stick ni pun ada satu indikator. Okey, kelebihan lain yang ada dekat Mi Box ni, tapi sayangnya dekat Mi Stick ni dia tak ada external punya USB untuk plug in external USB. Kita ada cuma ada micro USB. Itu pun untuk kemasukan power, okey. So external power akan masuk dekat sini. Cuma kelebihan dia tak perlu daripada power daripada soket plug elektrik. Okey, dia menggunakan USB. Nanti Joe akan ceritakan. Walau bagaimanapun, sedikit kekurangan untuk Mi TV Box. Mi TV Box dia menggunakan power yang memerlukan daripada soket elektrik. Okey, nanti Joe akan tunjukkan. Tetapi di sebalik kekurangan Mi Box S yang menggunakan power plug soket daripada elektrik, dia ada audio output. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, ada audio output and then ada HDMI out, dan ini kelebihan yang tak ada dekat Mi Stick. Okey, dekat sini ada untuk external USB in. Contoh kalau tuan-tuan nak cucuk pen drive ataupun tuan-tuan nak cucuk external hard disk. So tuan-tuan kadang-kadang kita simpan movie dekat dalam pen drive ataupun external hard disk, tuan-tuan boleh cucuk dekat sini. Maksimum dia boleh read sampai 1 tera sahaja, okey. Dia tak boleh sampai 2 tera, dia boleh maksimum 1 tera sahaja. Okey, baik. Jom nak teruskan lagi dengan perbezaan lain. Okey, ini remote ya. Sebelah kiri Joe ni, sebelah kiri ni, ini adalah remote untuk Mi Box S, dan manakala sebelah kanan ni adalah untuk Mi TV Stick. Pada Joe tak ada beza, sama je dua-dua. Tapi kalau tak silap Joe, version yang lama untuk Mi Box S dia tak ada Prime Video ni, tapi dia tukar kepada Live TV, tak silap Joe. Tapi sekarang ni untuk Mi Box S ataupun Mi TV Stick, remote dia dah sama. Dua-dua ada Netflix dengan Prime Video. Yang untuk Mi Stick pun ada Netflix dengan Prime Video. So tak ada beza. Sekarang ni peranti ni kalau kata tuan-tuan beli je, automatik dia dah ada Netflix dengan Prime Video. Okey. So perbezaan lain apa yang ada kat dalam kotak dia ni? So Joe letak kat sini. Okey, ini dia punya adapter sekali dengan wire. Kalau tuan-tuan perasan untuk Mi Box, okey, ini Mi Box S punya, dia menggunakan power adapter yang macam handphone lama kita dulu-dulu kan. So tuan-tuan boleh tengok dia macam ni. So dia menggunakan plug macam ni. Jadi kekurangan dia, kalau kata tuan-tuan tak bawa plug ni, tuan-tuan tak boleh menggunakan charger handphone yang kita ada sekarang ni. Berbeza dengan Mi TV Stick. Alright, ni Mi TV Stick punya. Mi TV Stick dia bagi satu adapter macam ni dan USB berasingan.
Tetapi dia dah sediakan sekali dengan kabel dengan micro USB. Dia menggunakan micro USB berbeza dengan Mi Box tadi. Jadi kalau tuan-tuan terlupa untuk bawa power adapter ni, tuan-tuan boleh menggunakan power adapter untuk handphone, okay, yang menggunakan micro USB power, okay. Itu beza dia. Dan lagi satu, dia ada bagi ini USB kabel yang tuan-tuan kena cucuk belakang box tadi. Tuan-tuan kena cucuk belakang box, dan ini tuan-tuan kena masuk dekat TV. Ini untuk Mi Box S. Tapi kelebihan Mi Box S ni 4K tadi kan, so kabel ni pun support untuk 4K. Berbeza pula dengan Mi TV Stick, dia cuma bagi extension untuk HDMI. Okey, tuan-tuan cucuk dekat sini dan tuan-tuan masukkan power dekat sini, dan yang ini tuan-tuan cucuk dekat TV, okey. Tapi bukan 4K, dia cuma full HD 1080 dan 60 fps. Alright, so jom letak dekat sini. Dan dia bagi owner manual. Ini samalah, ini tak ada beza. Ini kedua-dua, ini untuk TV stick dan ini untuk TV box. So dua-dua dia akan bagi owner manual yang sama. Okey, sekarang ni Joe nak cerita untuk bahagian dalaman TV pula. Kita akan pasang semua dan Joe akan demo dekat TV. So kita akan tengok kedua-dua perbezaan, apa beza dia. Okey, baik, let's go dan ikut Joe. Okey tuan-tuan, Joe sekarang nak dah on Mi TV Box. Sekarang kita tekan start. Kita nak kira masa tau sebenarnya, berapa lama masa yang dia guna untuk dia on kan Mi TV Box ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini dah 8 saat. Okey, berapa lama kita nak test? Yang Joe tengah pasang ni Mi TV Box eh. Mi TV Box sekarang dia tengah loading untuk sampai ke desktop side dia. Okey, kita tengok berapa pantas. Lepas ni kita akan test pula untuk video Mi TV Stick. Yang sekarang ni Mi Box S eh, yang kita tengah test ni Mi Box S. Skor sekarang dia dah guna 31 saat. Masih lagi belum sampai ke desktop side. Okey. So kita nak tengok, tunggu sekejap eh tuan-tuan. 39 saat, masih lagi belum on. Okey. So sekarang dah 42. Okey, baik, kita ambil 45 saat eh. Okey, dia ambil 45 saat untuk dia sampai ke desktop. Itu pun masih ada sikit-sikit lagi lah, tapi okeylah pada Joe 45 saat bukan terlalu lama sangat. Dia tak sampai 1 minit. Dan kita nak tengok apa spek yang ada dekat dalam Mi TV Box ni. Okey, ini antara function yang ada dalam Mi Box S. So kalau kat sini dah ada macam-macam, dah ada Netflix apa semua. So dia dah install sekali tuan-tuan. Ini Joe tak buat apa-apa. Joe terus buka dan terus kita terus review barang ni. Jadi yang pertama kita nak tengok, Android berapa yang dia guna. So bila tuan-tuan nak tengok Android berapa yang dia guna, tuan-tuan pergi dekat setting. And then lepas tu tuan-tuan pergi ke device preference. Okay. And then tuan-tuan pergi dekat storage. Okay. Ada free storage lagi 5.4 GB. Ini internal memory ya. Dia ada 5.4 GB, bermaksud untuk Mi Box S ni menggunakan 8 GB internal storage. Okey, so dia punya RAM 2 GB. Okey, dia punya RAM 2 GB, and then dia punya internal storage 8 GB, tapi dia dah guna untuk application yang ada dengan running system. So tinggal 5.4 GB. Okey, sebelum tu Joe nak cerita, dia menggunakan processor 4 ARM Cortex A53 1512MHz. Okey, so dekat kalau nak ikutkan dia punya display up to 4K. Lepas tu dia punya frekuensi 2 GHz dan 64 bit GPU Mali 450. Okey, itu dia punya processor lah, Joe terangkan secara ringkasnya lah. Okey, tu kita nak tengok lagi. Dia menggunakan, tadi dia gunakan Android. Kita nak tahu dia guna Android berapa sebelum tu, Joe terlupa. Dia menggunakan Android version 9, okay? So dia dah upgrade. Kalau untuk model lama, dia gunakan Android version 8. Yang ini dia gunakan Android version 9, okay? Dan lepas tu lagi, dia punya display up to 4K. Kita akan cuba, kita cuba tengok satu video. Betul tak dia boleh support sampai 4K? Kita tengok satu YouTube punya movie. Bukan movie lah, satu thriller. Okey, ini thriller tak silap Joe, dia kata 4K punya ni lah. Dan cuba kita tengok betul tak kualiti dia 4K. Okey, ini Joe tekan kualiti. So ini masih lagi 1440. Joe cuba naikkan untuk 4K ni, boleh dapat tak? So 4K memerlukan internet yang sangat laju lah eh. Tapi kalau tak berjaya, Joe minta maaf, mungkin internet Joe ni agak kurang sikit. Okey, nampak tak lagi sangkut-sangkut ni gambar ni sebenarnya ni kan, tapi memang gambar dia clear. Memang cantik, bukan nak tipu, ni 4K. Memang rasa relax mata bila tengok 4K ni, memang clear, sharp gambar dia.
Okey, so betul tak ni 4K? Kita nak tengok betul tak dia ni 4K. Kita pergi tekan more, lepas tu kita tekan quality. Yes, dia memang 4K. Okey. So ni dia quality 4K. Okey. Lepas tu kita nak tengok sekejap eh. Ah, memang puas. Sakit mata. Terang kan. Okey. Lepas tu kita nak pergi ke movie. So bila tuan-tuan beli je box ni, tuan-tuan boleh tengok Netflix terus dari sini. Tuan-tuan tekan sini dan tuan-tuan cari Netflix. Dekat Netflix ni ada macam-macam cerita. Okey, sebenarnya tak payah sampai 4K. Kalau kata tuan-tuan dah ada untuk full HD pun pada Joe memang cukup. Sebab bukan semua rumah kita ada TV 4K kan. Jadi tapi kalau tuan-tuan kat rumah tuan-tuan ada TV 4K, tuan-tuan wajib beli Mi Box S. Okey. So kita tengok satu movie. Kita tengok ni. Kita tengok Black and Blue. Black and Blue ni best tau cerita ni. Pada yang ada Netflix kat rumah boleh tengok Black and Blue ni. Joe dah habis tengok dah cerita ni. Kita lajukan sikit. Okey, ini untuk full HD. Pada Joe dah cukup dah. Kalau full HD pun dah cukup dah eh. Okey. Alright, sekarang ni kita nak buka Mi Stick. Okey, Mi Stick TV. So kita tengok berapa banyak masa yang dia ambil. So sekarang dah 5 saat. Okey, dia baru nak loading. Tadi 45 saat kan. Mi Box S menggunakan 45 saat untuk sampai ke desktop view dia. Sekarang dia tengah loading lagi. Ini Mi TV Stick. So kita tak tahu berapa lama. Tapi spek yang sama, dua-dua pun spek baru. Joe tak ada install apa-apa pun lagi. Okey. Okey, Joe sekarang kita dah sampai 25 saat, 26 saat masih lagi belum lagi, dah 30 saat. So kita nak tengok beza. Okey. Okey, Mi TV Stick 35 saat. Okey, Joe consider 35 saat sahaja. Lebih kurang dalam 35 saat lah untuk dia sampai ke desktop punya site. Tapi Mi Box tadi makan masa sampai 45 saat. Joe pun tak pasti kenapa dia sampai 45 saat. Sepatutnya tak sampai situ. Dan Mi TV Stick menggunakan 37 saat, 35 saat. So dah jimat 10 saat. Pada Joe 10 saat tu kecepatan dia memang bagus lah. Tapi kalau nak ikutkan spek, sebenarnya ikut spek Mi TV Box lagi bagus. Tapi Joe tak tahu kenapa Mi TV Stick yang Joe review ni dia sangat cepat. Mungkin dia dah update dia punya firmware ke apa, kita tak tahu. Okey, walau bagaimanapun Joe nak teruskan, kita nak tengok Android version apa yang dia guna. Jadi kalau kita nak tengok Android version apa yang dia guna, so kita kena pergi bahagian setting. Okey, so Joe pergi ke bahagian setting. Okey, ni bahagian setting dia. Lepas tu kita pergi dekat about. Okey, so kita pergi dekat about, device preference. Lepas tu kita pergi about. Okey, dia pun menggunakan Android version 9. Okey, Android version 9. And then kita nak tengok dia punya storage. Okey, storage dia sama juga, lebih kurang sama dengan Mi Box tadi, 8GB, tapi dia dah tinggal 5GB sahaja. Okey, berbeza, sama je, cuma perbezaan dia dengan Mi Box tadi, Mi Box dia menggunakan RAM 2GB. Untuk Mi Stick ni dia menggunakan RAM 1GB. Sepatutnya Mi Box lagi laju. Tapi Joe tak tahu kenapa Mi Stick yang Joe review ni lebih smooth. Mungkin dia dah update firmware dia lebih ringan kan. Kita tak tahu apa yang kat dia, yang dia orang dah upgrade untuk Mi Stick ni. Okey, Joe nak teruskan lagi. Dia menggunakan Bluetooth 4.2, berbeza dengan Mi Box tadi. Mi Box dia hanya menggunakan 4.1 punya Bluetooth. Mungkin sebab dia device yang dah lama keluar. Jadi Mi Stick ni dia upgrade sedikit 4.2, tapi prosesor dia, prosesor masih lagi prosesor jenis yang sama, prosesor ARM Cortex A53. Okey, dia menggunakan prosesor ARM Cortex A53 1416 MHz, dan frekuensi dia agak kurang sedikit daripada Mi Box tadi. Frekuensi dia 1.5 GHz 64-bit Mali-450. Dia punya GPU sama, cuma beza speed frekuensi daripada CPU dia berbeza. Yang ini cuma 1.5 GHz berbeza dengan Mi Box. Mi Box dia 2 GHz. Okey. Jadi kalau ikutkan dia punya display, dia hanya sampai dekat full HD sahaja. Okey. 1080 1080 60fps sahaja. Dia tak ada 4K lah, senang cakap dia tak ada 4K. Tapi pada Joe dia punya video pun okey juga. So Joe nak tengok, kita nak review apa yang ada dekat dalam ni. Okey. So kita nak buka YouTube, kita cari tengok video untuk full HD punya video. Okey, ini video yang sama kita tengok tadi yang 4K tadi kan. Cuma yang ini full HD ni Joe rasa. So cuba kita tengok, kita boleh tak pergi sampai ke 4K? Quality, kita tekan quality tak dapat, kita cuma dapat 1080p saja. Okey, so pada Joe dah memadai dah, 1080p pun dah okey kan.
Cuma kalau kata 4K tu lebih sharp, lebih nampak macam kristal sikit kan. Ini pun dah okey. Video yang sama dengan 4K punya video yang you review dekat Mi Box S tadi, okey. Cuma yang ini bukan 4K, yang ini full HD sahaja. Tuan-tuan tak ada, you tak nampak pun macam hang. Alamak, hang. So memang smooth game dia. Well, best juga main game kat TV ni kan. So ini yang menggunakan, ini Mi TV Stick eh. Mi TV Stick yang menggunakan 1GB RAM sahaja. Okey tuan-tuan, kita dah review tadi dekat TV kan, kita dah tengok macam mana dia punya spek apa semua. So pada Joe terpulang kepada tuan-tuan sebab berbeza bajet kita kan. So ada orang yang ada bajet lebih, dia akan ambil Mi TV Box. Okey, dan ada yang ada kalau kata bajet sikit tapi nak kualiti, kualiti tak beza banyak. So boleh ambil Mi Stick. Tapi pada Joe lah eh, pada Joe kesimpulan kedua-dua fungsi dengan virtual untuk barang ni tak jauh beza, lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma Mi TV Box tadi dia ada kelebihan, 2GB RAM berbeza dengan Mi Stick. Mi Stick cuma 1GB RAM saja. Ada sedikit kelebihan Mi TV Box tadi. Mi TV Box tadi dia lengkap dengan port USB untuk external hard disk ke ataupun pen drive. So kita untuk kita tambah storage, betul tak? Macam kita nak cucuk pen drive ataupun hard disk. Walau bagaimanapun Mi TV Stick lebih senang dibawa ke mana-mana kan. And then lepas tu harga pun Mi TV Stick jauh berbeza. Ini kelebihan Mi TV Stick pula. Mi TV Stick kelebihan dia harga. Sebab apa? Kalau Mi TV Stick jauh lebih murah daripada TV Box, Mi TV Stick baru RM127, berbeza dengan Mi TV Box ni RM299. Okey. Lagi yang lain kalau Joe nak komen dekat sini, hargalah, itu je lah. Yang lain tak ada berbeza. Okey. So pada Joe dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan. Sama juga Mi Box S ni ada kelebihan, ada kekurangan. So pilihan di tangan anda. So tuan-tuan pilih mana yang sesuai. Okey. Pada Joe dua-dua bagus, tapi kalau ada bajet ambil Box, tapi kalau nak tak ada bajet boleh ambil Stick. Dan kalau untuk mudah dibawa ke mana-mana, memang Mi TV Stick. Alright. Mi TV Box dia makan ruang sikit tapi pun tak terlalu besar sangat. Alright tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi luang masa untuk channel kita buat dia. Dan terima kasih kepada Desha. Kepada tuan-tuan nak dapatkan Mi TV Stick ni ataupun Mi Box S ni, tuan-tuan boleh rujuk di link description. And then last kali you nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Desha kerana sudi taja video untuk kita buat dia kali ni. Alright, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang setia dengan channel kita buat dia. Terima kasih banyak-banyak, jumpa lagi. Assalamualaikum.